Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Kali ini kita mau membahas tentang fungsi kuadrat matematika kelas 9 kurikulum 2013. Salah satu topiknya adalah mencari titik potong grafik fungsi linier y sama dengan 2x dengan fungsi kuadrat. Oke, kita lihat ya langsung ya bagaimana mengerjakan soal-soal ini seperti ini ya. Pertama-tama begini, kalau kita ditanya titik potong, lalu ini ada persamaannya, bentuknya y sama dengan kita buat saja y sama dengan y begitu, lalu kita isi 2x tambah 5 sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 9. Lalu kita pindahin semuanya ke sana. Kesini juga boleh ya, tapi saya pengen x kuadratnya positif aja deh, jadi pindahin sana semua. 0 sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 9. 2x dipindahin jadi min 2x, 5 dipindahin jadi min 5. 0 sama dengan 2x kuadrat min 4 kurang 2 min 6x, 9 kurang 5 tambah 4. Oke, sampai di sini ternyata semuanya bisa dibagi 2. Bagi 2 saja. Nah, bagi 2 ya semuanya ya. Oke, bagi 2. 0 bagi 2 ya 0. 2x kuadrat jadi x kuadrat. Min 6x bagi 2 jadi min 3x. 4 bagi 2 2. Nah, sekarang pakai pemfaktoran. Masih ingat bagaimana pemfaktoran? Jadi ngerjainnya berapa kali berapa? 2. 2 itu yang mana sih? Yang ini nih. Yang angka saja. Kalau dijumlahin min 3. Min 3 yang mana? Min 3 itu yang ini. Oke. Nggak usah bingung plus minusnya. 2 aja dulu. 2 itu nggak ada lagi. 1 kali 2. Nah, sekarang baru betulin plus minusnya. Oh, supaya min 3. Min 1 dengan min 2 kali ya. Iya, bener. Dikaliin 2, dijumlahin min 3. Ditulis min 1, min 2. Nah, sekarang kerjakan masing-masing. Nah, jadi x min 1 sama dengan 0, pindah ruas, x nya 1, x min 2 sama dengan 0, berarti x nya 2. Nah, karena dimintanya titik, titik itu koordinat x, y. Nah, ini baru dapat x nya saja. Nah, x nya masuk ke sini boleh, ke sini boleh. Yang ini aja lebih pendek ya, tapi jawaban sama, y sama dengan 2x tambah 5. 2 kali 1 tambah 5 berarti y nya 7. Kalau gitu titiknya 1,7. Nah, sini sekarang y sama dengan 2x tambah 5. Y sama dengan 2 kali 2 tambah 5 berarti ini 4 tambah 5 9. Kalau gitu titiknya 2,9. Oke, berarti jawabannya titik potongnya 1,7 dan 2,9. Oke, cukup sampai di sini. Rajin belajar semuanya. Subscribe channel Toto Study untuk mendapatkan update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.